Jasad seorang bocah perempuan dengan kondisi dilakban ditemukan warga di Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga bocah malang tersebut merupakan korban pembunuhan. Penemuan jasad anak yang diprediksi berusia 5 atau 6 tahun menggemparkan warga di sekitar Pantai Muhara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Betapa tidak, jasad bocah malang tersebut ditutup lakban pada bagian mata hingga mulutnya. Saat ditemukan, bocah ini menggunakan pakaian berwarna biru bergambar sosok kartun bebek dan bertuliskan Little Point. Di tubuhnya pun ditemukan luka lebam di bagian dada dan kepalanya. Diduga bocah perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Dugaan kami sementara bahwa mayat ditemukan dalam keadaan terlakban. Ya, artinya ada yang melakban atau setidak-tidaknya ada kekerasan terhadap mayat tersebut. Kemungkinan meninggal akibat dibunuh, kemungkinan. Itu baru kemungkinannya. Di tengah penyelidikan polisi muncul dugaan jasad bocah perempuan itu merupakan APH, warga kota Cilegon, Banten yang hilang 3 hari lalu. Pasalnya, ciri-ciri pakaian yang digunakan pada mayat tersebut sama dengan milik anak berinisial APH. Tapi ciri-cirinya sama dengan korban ini? Kalau dari korban sih yakin bahwasannya itu pakaian terakhir yang digunakan. Soalnya mungkin dia yang beli kali ya. Dia yang tahu kalau itu baju anaknya. Jasad bocah perempuan pertama kali ditemukan oleh Inong, seorang pedagang yang selama 30 tahun berjualan di sekitar Pantai Muhara. Mulanya ia mengira ada plastik yang tersangkut di bebatuan. Sampai akhirnya ketika dihampiri, rupanya adalah sesosok jasad gadis cilik yang wajahnya tertutup lakban. Ya, tadinya saya mau ngambil air dari belakang warung saya. Kelihatan ada plastik kayaknya, ada plastik di situ. Tiba-tiba saya lihat itu orang nyangkut di batu itu, nyangkut di batu itu. Terus saya cari ke situ. Dia terlentang di situ tuh orangnya. Terus saya nyurut teman saya, ambil, takut air naik lagi, nanti dia hanyut lagi, gitu. Tahu itu orang dari mana, gitu. Tahu hanyut, tahu apa, saya kelihatan ada di situ. Polisi masih menyelidiki kasus ini, sementara jasad bocah malang itu dibawa ke RSUD Malingping untuk keperluan otopsi. Dari Pandeglang dan Cilegon, Banten, Siti Ma'rufah, Andre Sopian, TV One mengabarkan.